AC udah dapet, tinggal toolbox doang. Ada yang lihat nggak toolbox di mana? Coba kita cari-cari di candi lagi. Nggak ada bro. Nggak ada ya. Kemana kita harus berlabuh? Apakah ada di dekat-dekat sumur, John? Wah, bisa jadi. Coba-coba kita cari. Sumur? Friend John? Nggak ada. Nggak ada bro. Bapak tua? Bapak tua? Tidak ada. Misi? Gak ada ya di sini juga ya? Gak ada ya, kosong. Kita kesana. Oh tidak! Spoiler! 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 Oke! Halo semuanya, selamat datang kembali di episode Indomaret Simulator kali ini. Kita akan pada tahu kan mau ngapain, Boy? Udah pada tahu kan mau ngapain? Langsung aja lah. Udah tahu kan? Ada di mana? Ih, aku baca anak-anak. Di sini katanya nih, Boy. Easy peasy lemon squeezy anak-anak ya. Kata tulisnya seperti itu. Oh my god. Aku foto dulu ya buat thumbnail sebentar. Langsung aja lah ya, kita kasih lah ya. Langsung aja lah kita mana kasih ke si Bapak Dajjal, Bapak Dajjal. Di mana Bapak Dajjal ya? Lupa gue, coy. Terus lurus di dekat Bang John, ingat enggak? Oh, dekat Bang. Iya, Pak Sudar. Pak Sudar Dajjal. Nah. Oh iya, bener nih, Boy. Ini pada okay. Pak Sudar. Langsungnya Pak dapat $500. Uang gue langsung jadi 14.500. Gila sih, cepet banget karena di spoiler ya anak-anak ya. Yeay, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bang Dimas. Oke, anak-anak, terima kasih banyak nih udah komen. Makasih banyak udah spoiler, walaupun spoiler tapi menurut aku itu bagus. Update 1.1 tinggal ngerjain satu misi lagi, John, yaitu adalah jamur. Tuh, sama paling nanti di episode terakhir aku mau bakalan ganti lantainya ya, lantai pengen aku ganti. Oke, tinggal itu doang sih sama gacha aja. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih. Bye-bye. Ya. Kalau lihat dah, cukup kan nggak bilang, anak-anak ya, pakai rok ini dah di alat saja.